Assalamualaikum Ucupedian. Jumpa lagi di info seputar masjid ala Ucupedia. Apalagi kalau bukan Masjidpedia. Masjid Al-Taufik Lenteng Agung masuk salah satu masjid unik versi Ucupedia. Seperti apa keunikannya? Masjid Al-Taufik berada di Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Lebih tepatnya berada di seberang kantor DPP PDIP. Salah satu tujuan dibangunnya masjid ini adalah untuk mengenang almarhum Taufik Kemas, yang merupakan suami dari Ibu Megawati Soekarnoputri. Beliau merupakan ketua umum PDI Perjuangan saat ini. Desain masjid mencirikan Islam Nusantara yang berkemajuan. Konsep itu diadopsi dari dua ormas keagamaan, yakni NU dan Muhammadiyah. Masjid Al-Taufik memiliki luas bangunan kurang lebih 1.829,42 meter persegi di atas tanah 2.985 meter persegi. Masjid terdiri atas dua lantai, di mana lantai satu terdapat auditorium, kantor, dan tempat wudhu. Dan lantai dua diperuntukkan untuk sholat. Kapasitasnya mencapai 500 jamaah, sedangkan auditorium bisa menampung 1.000 orang. Bentuk masjid adalah rumah tradisional Sumatera Selatan, yakni kampung halaman almarhum suami Megawati itu. Proses pengerjaannya memakan waktu kurang lebih 6 bulan. Terima kasih sudah nonton Masjidpedia. Semoga bermanfaat. Yuk terus tonton ensiklopedia kota ala Ucupedia. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Sekian, salam Ucupedia. Wassalamualaikum.